Halo semua, kembali lagi Jejologi Gaming. Gua akan main Car X Drift Racing Online. Ada yang beda, gua pakai racing suit biar ceritanya lebih berasa driftingnya. Ini gua pakai Nissan Silvia S15. Ini adalah salah satu mobil favorit gua buat drifting. Pakai body kit Rocket Bunny. Terus ini ceritanya velgnya Graham Lights nih. Palang 5 dan gua kasih warnanya warna ABN Rigby Racing Team. Kayak gua juga pakai baju balap ini supaya makin matching. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat judulnya, gua itu berencana buat ngajak kalian semua yang pada main Car X Drift buat kita ngedrift bareng. Jadi sebenarnya gua bukan lebih mau ke mainnya sekarang, gua mau sambil minta saran ke teman-teman kapan kira-kira gua adain drifting bareng dari teman-teman subscriber semua. Bisanya kapan, mungkin bisa komentar di bawah. Terus juga mungkin ada ide-ide lain yang menarik yang mungkin bisa gua lakuin juga buat teman-teman subscriber, silahkan di komentar di bawah. Oke, gua akan pemanasan dulu di track Springstone. Ini salah satu track favorit buat drifting. Cari lawan dulu. Ini kayaknya pagi ini nggak banyak yang main. Oke, gue satu lap pemanasan dulu deh kalau gitu. Wih, terlalu cepat. Ryosuke Takahashi. Wah, pasti anak Initial D banget tuh. Kalau buat teman-teman ada yang tahu nggak Ryosuke Takahashi itu siapa? Pakai mobil apa? Nah, gue termasuk maniak Initial D, jadi gue baru nontonin semuanya sampai tamat. Kayaknya di belakang ada lawan tuh. Nah, jadi ini kan sekarang udah masuk musim liburan akhir tahun. Kayaknya cocok banget buat kita drifting bareng-bareng di Car X ini. Tinggal gue minta sarannya mungkin kapan. Sama jangan lupa kalau ada ide menarik lain, langsung tulis aja. Kan ini kan nggak terlalu apa, nggak terlalu berat ya gamenya. Jadi buat di laptop atau komputer yang speknya nggak terlalu tinggi, tetap ringan menurut gua game-nya. Terus buat mabarnya, buat multiplayer juga enak, gampang banget. Jadi sejauh ini rencananya nanti gua akan bikin room, akan bikin server sendiri, mungkin dikasih nama apa, Jejologi Gaming misalnya. Terus gua akan share ke teman-teman kapan waktunya, terus kita bisa drift bareng di room tersebut. Oke, ini gue udah satu lap, gue mau coba cari lawan dulu. Ah, ini lagi mejeng doang nih. Ah, ini deh gue tempel. Evo 9. Wah, warnanya udah kayak bunglon nih. Tempel. Sangat netet. Wait, ada GTR. Netet. Pol. Netet. Rem tangan. Iya. Yeah. Dia melintir pemirsa. Masih lanjut gak dia? Oh, masih rame, rame, rame. Tapi gue gak mau paling belakang, ayo paling depan. Gak kelihatan lawannya. Ayo dong, nyusul. Oh, Mustang. Duluan, duluan bro, duluan. Waduh, waduh, rusuh gila.
Aduh, nggak di offroad, nggak di drift, lontang. Oke, nggak apa-apa, paling belakang seru malah. Gue lebih suka ngejar di belakang sih. Ayo nyamping dong bos. Nah, Dozi. Wah, kurang sip nih dia. Kita cari lagi deh depan. Waduh, waduh, waduh. Oke deh, ladenin ini dulu. Weh, nggak drift, bos. Tempel. Wait, maaf, salah gua. Ayo, lanjut. Oke, dia bisa dengar. Gila, cambernya yang belakang. Minus banget. Set, ambil dalam. Wah, gak halus dia mainnya. Ayo, ayo, maju, maju. Wah, ini aja. Mazda MX-5. Ah, mainnya pada gak bener nih. Wih, ken block lewat. Mana lagi ya? Oh, bentar, bentar. Gua akan potong jalur ke sini karena ini rame nih. Ah, gue langsung potongnya ke start. Oh, ini Mustang yang tadi nih. Oke, Paul. Mustangnya warnanya asik. Drifting ke rumput. Kicok selemba. Mall. Wait, 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 wait. Wajir. Oke banget. Pas pada jumping gue lewat kolongnya. Oh, di belakang ada yang selamat juga nih. Gue mau coba view dalam dulu. Berhubung gue main game ini bisa dari semua view. Iya, yeah, sombong. Tapi giliran view ini kerumput gitu. Nah, ini aja. Tempel dalam. Sat. Potek kanan. Petok abis pedal gas. Sat. Ceritanya gue udah nyamping banget nih. Wait, wait, wait. Can block warna bunglon lewat. Luar lagi deh. Wih, ada Takumi itu. Ngapain dia di pinggir rumput? Kurang klimaks. Nah, ini dia. Oke, satu lap lagi ya, teman-teman. Kita akan ngejar Mustang ini tuh. Kicok selemba. Si mentok gas. Handbrake, handbrake lagi, rem. Mainin gas. Wait, kelebihan. Wih, Takumi. Buset. Rusuh banget, bang. Tempel.
Nempel. Ya, mobil lagi, mobil. Wah, oke. Ambil dalam. Ini emang kalau main game ini kita bebas sih arahnya mau berlawanan juga nggak apa-apa, nggak ada aturannya. Kalau lagi multiplayer, jadi kadang-kadang kita lagi ngedrift, tiba-tiba ada serangan dari depan tuh udah normal banget. Tempel lah. Iya. Aduh, gue dari tadi hoki nih belum ketumbur. Oke, ini nanti di tikungan terakhir gue akan naikin mobil ke tebing. Kita jumping ke sini. Sah, mantap. Ya, gue ditinggal. Baru mau foto bareng. Oke, paling segitu dulu. Jadi pada intinya di video ini gue pengen ngajak teman-teman subscriber yang main Car X Drift buat kita main bareng di mumpung liburan. Ideain aja kira-kira kapan. Tapi nanti informasi akan gue kasih di Instagram gue. Jadinya kapan mabar main ininya, nama roomnya apa, terus kurang lebih jamnya jam berapa. Itu akan gue infoin di Instagram gue. Jangan lupa follow Instagram gue @jejelogi, JEJELOGY. Nanti informasinya di Instagram. Tapi yang pasti sebelum gue bikin mabar drifting ini bareng subscriber, gue butuh masukan dari temen-temen. Jadi jangan lupa komentar di bawah ya. Ada saran apa silahkan ketik di situ. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Kasih like dan mungkin juga share video. Mumpung liburan, gue akan main game terus. Oke? Dadah, sampai ketemu lagi.